Antonio Deodola menceraikan Nikita Mirzani setelah dirinya dituduh mencuri barang-barang berharga milik Nikita Mirzani. Deodola mendadak menuliskan cerita di Instagram pribadinya. Ia menyebut keduanya tidak lagi menikah. Pria yang akrab disapa Tony itu juga menepis semua tudingan yang menyebut dirinya mencuri barang-barang Nikita Mirzani. Tony mengaku tidak pernah mencuri dari siapapun. Tony mengatakan dirinya ialah seorang polisi di Jerman selama bertahun-tahun. Tony mengaku selalu berjuang untuk keadilan sepanjang hidupnya. Ia lantas menjelaskan perihal gelang yang dipakainya. Menurut Tony, ia diberi gelang oleh Nikita Mirzani sewaktu di Yogyakarta. Dia juga mengklaim tidak pernah meminta kepada Nikita Mirzani. Tony mengaku selalu memakai gelang itu setiap hari. Dia pun merasa heran karena dituduh sebagai pencuri. Pria asal Jerman itu mengaku tidak pernah ingin memulai perseteruan dengan siapapun.